Halo ladies, nah ketemu lagi sama gue, oke? Gue Silvanus Petra, gue bakal berbagi sedikit, yaitu bagaimana atau tips and trick memperbesar payudara secara alami dan juga kombinasi dengan alat yang ada di tangan gue ini. Dan juga pada kesempatan kali ini, kita akan mendapatkan masker payudara. Oke, satu persatu gue bakal jelasin ulang ya. Oke, nah ini dia, gimana cara penggunaan alat ini? Cara penggunaan alat ini gampang, yang pasti lu mesti siapin yaitu baterai. A3 ya, ukuran yang kecil, yaitu ini adalah alkalin yang gue beli tadi. Nah, kenapa gue beli baterai alkalin? Karena ini lebih lama, lebih awet, dan mesti lebih oke lah pokoknya. Oke, bagi lu pada yang udah pegang alat ini, gampang cara bukanya. Nah, ini di sini. Di sini ada, ini tinggal diklik aja open, sampai kebuka, lalu kita masukin. Oke. Oke, udah masuk, terus kita tutup kembali. Gimana cara buat mesin alat ini berfungsi atau enggak? Simple banget. Kita buka dulu tutupannya. Nah, di sini ada besi ya, di sini. Ketika di sini dipegang, di sini, dan ketika bersentuhan dengan kulit atau kontak tubuh langsung, maka dia akan menyala seperti ini. Ada laser yang bakal menyala, ya. Nah, ini dia. Oke, nah ini menandakan alat itu pasti berfungsi. Bagaimana cara penggunaannya? Yang pasti, gue bakal kasih tahu hindari laser ini dari kontak mata langsung, terutama untuk anak-anak. Makanya alat ini dihindari dari anak-anak karena sangat bahaya. Kalau kena kontak mata langsung bisa memutarkan mata lupa, ya terutama untuk anak-anak kerumunan sekali. Oke, cara penggunaannya simpel banget. Di sini ada juga vibrasinya, ada tombol on off. Kegunaannya untuk apa? Nah, sebenarnya ini getaran aja sih sebenarnya. Cara nyalainnya gimana? Simple, kita tinggal klik aja. 1, 2, lalu nyala. Ini adalah variasi pertama. Ada variasi kedua gimana caranya? Nah, ini tinggal klik aja sekali. Ini masuk ke variasi kedua. Untuk mematikannya simple, tekan lagi 2 detik. 1, 2. Oke, mati. Oke. Nah, tips and trick yang mau gue bagiin sekarang itu, kita mesti pertama siapin anduk. Ya, kita siapin anduk, yaitu terus kita rendam dengan air panas. Setelah rendam dengan air panas, kita angkat, lalu ditempelkan di payudara lu pada. Nah, ketika ditempel di payudara, sampai anduknya dingin. Nah, begitu angkat, lalu kita udah siap menggunakan masker payudara ini. Oke, hati-hati dengan masker payudara ini. Ini harus didapatkan di tempat lu pada beli atau di agent-agentnya langsung, karena ini nggak bisa dijual bebas. Oke, okay? Nah, satu kapsul masker ini untuk satu payudara. Jadi cara penggunaannya nanti tinggal dicampur air panas aja, dikit aja, lalu nanti tinggal dibalurin atau dilulurin aja ke payudara lu pada. Jadi satu kapsul satu payudara, jadi cuma butuh 2 kapsul. Lalu setelah ini kan basah, tunggu sampai kering, nanti dia agak keras. Nah, setelah keras, nanti tinggal dibilas aja pakai rangnet, atau enggak pakai aku lagi, pakai rangnet lalu diseka aja. Nanti setelah bersih, nah kita siap masuk ke tahapan selanjutnya. Ketika udah bersih, keringin, kita mulai masuk cara penggunaan pemakaian alatnya. Oke, cara penggunaan pemakaian alatnya yang pertama, simple. Dari tengah sini, di atas payudara, tarik ke sini, gerakin dari tengah sini ke kiri atau ke kanan. Misalkan mau kanan dulu. Misalkan mau 50 kali. 1, 2, 3, 4, sampai 50. Dan juga kirinya 50. Ingetin, jangan sampai salah. Salah penggunaannya, salah juga nanti hasilnya. Jadi jangan nyalain kita. Ini adalah cara pertama. Cara kedua yaitu masuk ke tahapan di sini. Di sini kita ada titik. Kan dari sini ya. 1, di sini 2, atas payudara, terus samping payudara sini. Ya, di sini juga 1, 2, 3. Ya, dari sini dinaikin ke atas sedikit. Oke, nah satu titik berapa lama ya? Kurang lebih 3-5 menit aja. Oke, 3 menit. Masuk ke tahapan ketiga. Yaitu tahapan ketiga sama lagi titiknya. Di sini dari bawah sini ya, di sini tekan naik ke atas. Di sini bawah sama di samping sini. Oke, sama di sini juga. 1, 2, 3 di sini. Oke, sama berapa lama? 3-5 menit aja. Jadi ada 6 titik ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pastiin kalau misalkan 3 menit, semua 3 menit. Kalau mau 4 menit, semua 4 menit. Jangan sampai ada yang gak balance. Ya, semua harus balance, ya, semua harus seimbang. Oke, lalu kita masuk ke tahapan yang keempat. Tahapan keempat simple. Dari bawah, tarik ke atas. Atau tinggal digerakin aja. Nah, oke. Gerakannya yaitu misalkan dari sini. Ya, jangan sampai kena puting karena lumayan sakit kalau kena. Oke, dari sini 1, 2, nah itu dia. Balancing lagi. Lalu pindah di sininya 1, 2, 3 dan seterusnya terserah mau sampai berapa kali. Sama di sininya juga dan juga di sini ya. 1, 2, 3, di sini juga 1, 2, 3. Lebih banyak, lebih bagus, hasilnya gue yakin itu lebih cepat. Oke, gerakan terakhir. Gerakan terakhir gampang. Dari sini, ya misalkan tadi dari titik yang di bawah sini ya, kita tarik, memutar. Oke, sama di sini juga sebelah sini. Dari sini, memutar. Oke, ya simple, itu juga harus balance. Misalkan mau 50 kali, 50 kali, di sini 50 kali, ya 50 kali. Oke, ladies, itu aja yang bisa gue bagiin pada kesempatan kali ini. Dan juga ingat ya, 3-5 hari juga gue yakin itu udah pasti ada perubahan, lu bakal pada ngerasain. Biasa juga 2-3 hari awal lah ya. Jadi jangan lupa, kalau udah berhasil, jangan lupa ya buat bagi testimoni lu pada. Oke, dan juga kalau ada keluhan atau ada masalah dengan alat atau dan lain-lainnya, langsung bisa hubungi ke penjualannya masing-masing. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bagiin pada kesempatan kali ini. Gue Silvanus, thank you, goodbye.